Coba kita ambil untuk kita cek EDS-nya berapa. Biasanya kalau sudah selesai diganti, TDS-nya masih tinggi bosku. Tapi tenang aja, tidak usah panik. Di sini sudah saya sediakan alat buat ngetesnya ya. Langsung kita masukkan. Untuk TDS-nya sendiri masih 0,20. Tapi bosku santai aja. Nanti kalau sudah dapat sekitar proses 1 galon atau kurang lebih setengah galon, nanti TDS-nya akan turun ya bosku. Nggak usah panik. Oke bosku semua, di sini akan saya tunjukkan hasil tes akhir dari air RO kami setelah jalan kurang lebih mendapat 1 galon. Langsung saja kita cek bersama-sama ya bos. Oke bosku, di sini sudah saya siapkan gelas untuk mengambil airnya dan kita bisa tes secara bersama-sama. Oke, cukup dulu. Bisa dilihat ya bosku, ini posisinya 0,00 ya. Kita masukkan ke dalam air. Di sini kelihatan TDS-nya 0,04. 0,03, 0,04. Ya, berarti rata-rata 0,04. Dan airnya sendiri sudah siap untuk kita pasarkan ya bos. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu ya bos.